Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bye. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya berada dekat Fatin Corner. So, Fatin Corner ni adalah salah satu kedai kotiau sup dan cendol yang legend saya sangat dekat Perlis. So, yang ni bukan tempat yang asal yang dulu lah. Kalau dulu tu dekat depan Balai Bombor kan. Ni dekat dengan Kapur Bakau. So kedai dia yang dulu tu dah tak ada dah. So yang ni cendol apa ni? Fatin Corner yang original ya. Okay, so dah lama dah sis tak makan dekat kedai ni. Dan memang rindu lah, teringat zaman-zaman dulu masa tu. Belah-belah tahun yang dulu lah, 10 tahun yang dulu kot. So dah lama dah tak bisa makan kat sini. Masalah sini je pun. Okay, ni kami main-main 4 orang sajalah. Yang geng-geng lelaki tertinggal kat rumah lah, sebab mereka pemalas nak keluar. Inilah dia kotiau sup yang legend. Kotiau sup dan nasi ayam. Bukan ambil gambar, ambil video lah. Okay, so inilah dia kotiau sup yang sangat legend daripada Fatin Corner. So kat sini kita ada nasi ayam juga. Sedap sangat you all. Kita ambil gambar, ambil video. Sedap sangat you all. Soup dia terasa sampai ke lembut hati. So bila soup ni kita makan dengan cabai ni lah, cabai hitam. Cabai hitam ni adalah core dia. So kalau tak ada cabai hitam ni memang. So, awak dekat sangat nampak dulu bayi hidung tu. Nampak tak bayi hidung? Tak puas lah. Tak berhenti tu. Okay, Cik Siti. Apa perasaan hang? Apa perasaan you boleh makan kotiau sup ni? Tak ada perasaan ni. Tak maulah. Makan je lah. Makan je. Ya, Cik Su? Okay, so nasi ayam rasa macam mana? Sedap tak? Malu. Hah? Lok malu apa? Wah, lok semua. Bukan buat live. Mak, apa khabar mak? Jangan-jangan mak. Okay, ni mak kita lah. Mak kita dia tak boleh makan beef soup pagi-pagi. Kotiau sup dia tak boleh makan banyak, kena makan nasi. Mak beralih dah kot ni sikit. Mak. Tahu. Okay guys, ni cendol dia mana? Nice. Ni cendol pulut. Macam mana rasa cendol ada Cik Su? Loh, apa benda buat besok dah lah. Tak perlu buat okut sangat. Hai, okay, so yang ni adalah cendol. Cendol lychee. Tengok tu dia ada buah lychee kat dalam. Tengok sikit. Tengok sikit buah lychee. Okay. Yang ni cendol pulut kan? Cendol pulut. Dia ada pulut lah kat dalam. Okay. Buat sikit boleh. Alhamdulillah dah selesai dah sesi makan-makan kami ha. Memang sedap sangat-sangat you all. So siapa-siapa yang main kat Perlis ni bolehlah singgah dekat Fatin Corner. Okay, kami dah sudah makan dah. So sekarang kami dah nak balik. So lokasi Fatin Corner ni dekat sini, dekat dengan MacD area Kampung Bakau.